Oke guys, kali ini gue lagi ada di Serpong. Di Serpong ini lagi diadakan acara Festival Kuliner Serpong Pesona Bumi Borneo guys, tanggal 16 Agustus sampai 16 September 2018. Kita lihat ada apa di belakang gue ini. Kita masuk yuk, ciame. Sekarang kita beli ini dulu, tukerin kupon. Oke guys, nah nanti gua tukerin dulu. Jadi kita makannya di sini tuh kayak kartu ini guys. Jadi uang kita ditukerin dulu dan kita udah mulai bisa jajan. Ternyata ini adalah kas-kas dari Kalimantan. I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. Enak bu, nyaman. Enak banget ya? Nyaman banget. Nyaman banget tuh satenya guys. Jadi ini sate tulang. Sate tulang, sate ayam. Sate tulang sama sate ayam. Top, top ya. Mantap. Makasih bu. Sama-sama. Cause we got it all figured it out. For the both of us we've been rolling out. Top down telling you now, we're gonna go all the way up. Cause we got it all figured it out. For the both of us we've been rolling out. Lagi antri pisang, oh panjang banget antri pisangnya nih. Tuh, kita lihat lagi goreng. Udah, yang bikin enak nih adalah ini kas mana nih? Jawa Barat nih guys, kas Jawa Barat ini nasi bakarnya. Ada gorengan. Biar kelihatan menarik. Wish. Ini ada cireng seafood khas Bandung. Ada rasa-rasanya, ada keju, udang, udas. Ini ada apa aja nih? Ada telur asin, ada raja. Ini soto raja rawon. Itu dia, raja rawon. Katanya tadi ada yang unik ya? Yang unik apa tadi? Yang unik itu soto kelopo. Soto kelopo? Iya, sotonya di dalam kelapa. Soto dalam kelapa? Ya. Waduh, asik banget nih, coba kita lihat yuk. Soto dalam kelapa. Soto kelopo. Ini dia, tuh free air kelapa. Ini dia guys, gua mau cobain, ini unik banget nih, soto kelopo Surabaya. Ini unik banget guys, kayaknya biasanya yang dalam kelapa ini bakso, tapi ini adalah soto. Gua pengen makan ini nih. Nih, jadi ini pelengkapnya ya, pelengkapnya ini ada telur asin, perkedel. Nah ini sambalnya, katanya ciri khasnya sambal kemiri. Nah ini kita mau lihat nih, buatnya, gua masukin. Apa tuh? Soun. Oh, ketoge. Suwir ayam ya. Waduh, ini khas mana nih kalau bilangnya nih? Surabaya. Bawang goreng, bawang putih. Ya, yang unik adalah apa tuh? Koyahnya. Koyahnya. Koyahnya, ini ada dua macam. Ini dari udang. Oh, koyahnya dari udang satu. Ini dari kelapa. Oh, seru kayak serundeng gitu. Iya, betul, kayak serundeng ya. Penuh tuh isinya jadinya. Terus kasih telur. Pakai telur. Mantap. Wangi banget ini. Kayak wangi tadi serundengnya itu dari udang ya, wangi ya. Ini deh guys. Soto kelopo. Jadi dalamnya ini ada soto. Unik banget. Cobain ya. Oke, sekarang di depan gue ini adalah soto kelopo. Ini dia guys. Sekarang kita mau cobain. Sebelum kita coba, kita doa dulu ya. Amin. Kita cobain guys. Kita cobain kuahnya dulu nih. Unik banget guys. Seger. Ada khas dari bawang putihnya. Nah. Serundeng-serundeng udangnya juga ada, berasa banget. Apalagi yang kelapanya. Nah, ini isinya ada ayam. Ini guys, ada soun ya.
rasa seger banget. Jadi ini soto klopo khas Surabaya yang ada di pameran setelornya. Buatannya kelapanya ini kelapa hijau. Ini mesti pakai sambal. Lebih enak nih sambal ini, sambal kemiri. Diaduk. Yamek. Nah ini kita bisa krok kelapanya. Kelapanya muda banget. Guys, ada kelapa-kelapanya. Ini gue udah campur kelapa. Gue lanjut makan ya. Nah, kita kulineran lagi, keliling-keliling lagi, ada apa aja khas dari Borneo ini guys. Gue penasaran sama khas Borneo. Nah, kita coba lagi. Ini ada bakso tulang sumsum mejiku. Ini guys, tempat duduknya juga banyak. Jadi lo gak usah takut gak ada tempat duduk. Bisa banget. Ini apa nih, mie jowo? Mie nyamak guys. Mie nyamak. Sekaligus banyak, ya kan? Nanti balik kami ke Bosir. Udah guys, kok penasaran guys, pengen cobain sate kuah Pontianak. Ini karena dari tadi ini ngantri, gue gak akan ikut ngantri guys. Oke guys, akhirnya sampai depan juga, lumayan ngantrinya 15 menit ya. Lontongnya, ketupatnya. Harganya berapa? Harganya? Harganya Rp45.000. Rp45.000. Oh, kayaknya lebih asik kayaknya pakai yang sapi kayaknya. Oke, kita coba yang sapi. Ini jeruknya udah? Jeruk, tinggal itu belum. Oh, belum. Oke. Oke, ini makanan yang gue yang kedua. Gue pesen ini adalah sate kuah. Sate kuah khas Pontianak. Halal. Jadi selain ada daging sapi, kuahnya tuh encer, kayak bumbu-bumbu kacang, dan dia ada timunnya. Kita lihat cobain ya. Bener guys, ini bumbunya bumbu kacang yang dihaluskan, rasanya manis, kayaknya mesti pakai jeruk songket. Ada timunnya juga nih. Lu pakai jeruk tadi segar. Kita cobain sate sapi. Satenya manis. Ini khas Pontianak ya. Mirip-mirip kayak sate Padang. Tapi dia punya kuahnya enak banget. Satenya ini ternyata manis banget. Ini bumbunya bumbu manis. Bumbu kacangnya manis-manis, enak banget. Sekarang gue mau cobain minumannya khas Pontianak. Tadi di sebelahnya sate kuah itu ngantri juga, gue penasaran. Kita lihat yuk. Amik. Udah sampai depan. Ada kacang hitam. Itu apa, pacar Pina ya? Ini cendol putih. Oh, cendol putih. Yang di bongko itu apa sih bongko? Bongko itu tepung beras sama daun suji. Bawang beras sama daun suji. Ini ya bongko ya? Ini khas dari Pontianak asli ya? Baik. Itu apa yang itu kalau pesannya? Special mix ya? Harganya berapa ini? Dua-dua. Ini ada cakwe juga. Cakwe keras. Oh, buat tausan. Saya pesan yang banyak orang beli apa? Since I met you for the first time, you know we should work it out.
you know we should work it out. Bersum-sum. Kurang manis, aduh. Kacang merahnya. Rumpunya enak. Di sini nih banyak banget kulineran. Selain yang khas Pontianak ini, banyak juga khas-khas daerah-daerah lain yang lo bisa cobain, dari jajanan-jajanan kecil, dari minuman-minuman. Jenis makanan tuh ada di Festival Kuliner Serpong. Ciamik banget. Jangan lupa dari tanggal 16 Agustus sampai 16 September 2018 di SMS Serpong. Ciamik. Patata. Lain pameran sih, di mana adanya? Jalan Veteran 1, depan es krim Ragusa. Oh, es krim Ragusa. Wah, ini mah terkenal banget ini mah. Ini mah paling enak dah. Di Gandaria City. Oh, di Gandaria City. Ini yang di depannya es krim Ragusa. Selain ada asinan, banyak kulineran juga tuh. Tahun 78 ada legendaris nih. Nah, ini juhinya nih. Oh ya, ini berarti asinan juhi ya. Iya, ada asinan. Kalau juhi dia pakai cemede. Wangi bener. Mantap. Makasih ya. Iya guys, senyumannya. Jadi yang mau cobain asinan bisa langsung kemari guys. Dari tahun berapa be? 78 guys, tuh. Tuh zaman 100 perak ini dia. Ini guys, ini jajanan khas Pontianak nih ya. Oke guys, ini tadi keseruan gue keliling-keliling di acara kuliner festival kuliner Serpong yang diadakan dari tanggal 16 sampai 16 September 2018. Ini seru banget guys, di belakang gue ini udah banyak banget, tadi gue udah cobain beberapa makanan, enak banget, dan itu semuanya pengen banget gue cobain karena menarik-menarik banget guys. Acara seru dan ini rame banget, di belakang gue juga jajanannya lu bisa pilih. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di enjoyaja.com. Sampai ketemu lagi, jangan lupa selalu tersenyum, berpikir positif, dan berbuat baik senantiasa. Salam ciamik.